Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi di channel Cikgu Suri. Okey, hari ini anak pelajar, ya, Cikgu akan berkongsi berkaitan dengan kerja kursus. Untuk kali ini, ya, Cikgu akan berkongsi berkaitan penulisan bahagian pengenalan. Nah, rasanya anak pelajar telah pun mula, ya, untuk menulis. Ya, berkaitan dengan kerja kursus ataupun ada yang telah mula turun ke lapangan untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan skop yang perlu dikaji. Okey, tapi cikgu akan kongsikan ya berkaitan dengan bagaimana ya anak-anak pelajar boleh memulakan ya penulisan di bahagian pengenalan. Ya, kerana sehingga ke hari ini masih ada ya anak-anak pelajar yang kurang jelas ya bagaimana hendak memulakan penulisan di bahagian pengenalan. Jadi untuk mengetahui ya apakah perkongsian yang akan cikgu kongsikan ya untuk penulisan pengenalan kerja kursus ini ya, kita jumpa selepas ini. Okey anak-anak pelajar, ya, ramai ya dalam kalangan pelajar yang bertanya, cikgu apa yang perlu dimasukkan dalam bahagian pengenalan? Cikgu apa yang kita nak tulis bahagian pengenalan? Cikgu bagaimana nak tulis bahagian pengenalan? Ya, ada banyak persoalan-persoalan dalam kalangan anak pelajar ya, bagaimana untuk menghasilkan pengenalan berdasarkan dengan skop kajian yang diberi. Okey, jadi di sini sedikit perkongsian daripada cikgu. Ya, jadi cikgu harap perkongsian ini bermanfaat kepada anak-anak pelajar dan boleh membantu ya untuk memudahkan anak-anak pelajar menulis bahagian pengenalan. Okey, apa yang perlu kamu masukkan dalam bahagian pengenalan ya adalah berkaitan dengan pernyataan tentang apa yang dikaji. Apa yang kita kaji? Apa soalan kajian sebenarnya? Ya, kalau kita balik kepada soalan kajian kita ya. Okey, di sini ya, pelajar diminta untuk memilih satu orang usahawan tempatan. Ingat ya, seorang usahawan tempatan dalam menjalankan kajian ini. Okey, jadi apa ya aspek yang perlu kamu berikan perhatian? Okey, satu ya ciri-ciri usahawan tersebut. Okey, kemudian berkaitan dengan memula dan menjalankan pernyataan. Okey, seterusnya berkaitan dengan peranan usahawan dalam melaksanakan fungsi pengurusan dan skop yang keempat berkaitan dengan cabaran dalam pernyataan. Kalau kamu lihat kepada soalan kajian ini, dia ada empat skop kajian. Okey, satu ciri usahawan itu. Yang kedua, memula dan menjalankan perniagaan. Okey, yang ketiga berkaitan dengan peranan usahawan dalam melaksanakan fungsi pengurusan dan yang keempat berkaitan dengan cabaran dalam perniagaan. Jadi, persoalannya, bagaimana empat skop kajian ini kita mau bincangkan dalam pengenalan? Okey, kalau kamu lihat sebelum ini ya, tadi cikgu telah nyatakan ya, bahawa dalam bahagian pengenalan, apa yang perlu pelajar tulis adalah pernyataan secara umum sahaja tentang skop kajian. Jadi anak-anak pelajar kena masukkan empat skop kajian ini dalam bahagian pengenalan. Ya, masukkan keempat-empat skop kajian ini dalam bahagian pengenalan pelajar nanti. Okey? Okey, apa yang perlu dibincangkan? Bincangkan skop kajian secara umum. Okay. Pertama, skop kajian tadi adalah berkaitan dengan ciri-ciri usahawan. Jadi, anak-anak pelajar boleh bincangkan berkaitan dengan ciri-ciri usahawan secara umum. Secara umum maksudnya anak-anak pelajar hanya cerita apa ciri usahawan, siapa usahawan, apa itu keusahawanan.
Okay, yang mana dalam skop kajian ataupun soalan kajian yang pertama ini, ciri-ciri usahawan yang perlu anak-anak pelajar masukkan ada daripada dua aspek lah. Ya, satu tentang sifat-sifat peribadi usahawan berjaya dan yang kedua berkaitan dengan tabii usahawan ataupun orang yang berjaya. Persoalan cikgu, perlukah anak-anak pelajar masukkan kedua-dua aspek ini di dalam pengenalan? Okey, ingat ya, bincang skop kajian secara umum sahaja. Ya, bincang secara umum, anak-anak pelajar boleh mula dengan memperkenalkan siapa usahawan, apa itu keusahawanan, apa ciri usahawan yang ada. Nah, ya, tak perlulah anak-anak pelajar sentuh secara detail kepada pecahan-pecahan yang perlu dimasukkan lah. Ya, kalaupun anak-anak pelajar mau masukkan, boleh tetapi secara umum sahaja. Sebab biasanya bahagian pengenalan ini kita hanya menulis dalam satu muka surat setengah sahaja. Kalau anak-anak pelajar menghasilkan pengenalan dalam dua ke tiga muka surat itu dikira sudah terlalu banyaklah. Okay, tapi tidak menjadi masalah. Yang penting panjang kamu punya penghuraian penulisan laporan itu nanti secara keseluruhannya tidak melebihi 6,000 patah perkataan. Jadi, memadai sekiranya penulisan untuk pengenalan ini dibuat dalam satu setengah muka surat sahaja. Sebab itu kalau kamu lihat apa yang ditekankan adalah bincangkan skop kajian secara umum. Okay. Jadi, bincang skop yang pertama, ciri-ciri usahawan. Macam mana kamu memula tentang ciri-ciri usahawan? Mungkin anak-anak pelajar boleh mula dengan memberi definisi usahawan, ceritakan tentang usahawan. Ataupun ambil keratan akbar berkaitan dengan usahawan, ya, ataupun ambil contoh model usahawan, kemudian kaitkan dengan ciri usahawan, tapi cerita secara umum. Jadi itu merupakan sudah salah satu bentuk kamu punya penulisan lah, ya. Okey, kemudian apa lagi yang perlu kamu masukkan? Bincangkan skop yang kedua pula. Nah, memula dan menjalankan perniagaan. Okey, untuk bahagian ini kamu boleh mulakan dengan memperkenalkan ya apa kaedah-kaedah yang boleh digunakan oleh usahawan dalam memulakan perniagaan. Ya, apa jenis-jenis perniagaan yang boleh diceburi oleh seorang usahawan. Ya, kemudian boleh perkenalkan tentang pembiayaan, boleh kaitkan dengan kemudahan dan bantuan. Tapi pastikan dalam kamu membincangkan, memula dan menjalankan perniagaan ini, kamu menunjukkan adanya hubung kait antara satu dengan yang lain lah. Ya, maknanya daripada skop yang pertama kamu bincangkan tadi ciri, kemudian kamu sambung kepada skop yang kedua ini, pastikan ada menunjukkan dia punya kaitan lah. Ya, kaitan antara satu skop dengan skop yang kedua. Okey. Seterusnya anak-anak pelajar, ya, bincangkan pula skop yang ketiga. Okey, skop yang ketiga berkaitan dengan apa? Peranan usahawan. Ya, peranan usahawan ini, kamu boleh bincang peranan usahawan secara umum, kemudian kaitkan juga peranan usahawan itu dalam fungsi pengurusan. Ya, mungkin kamu boleh perkenalkan empat fungsi pengurusan dalam organisasi. Kemudian bagaimana usahawan itu melaksanakan fungsi pengurusan? Apa kaitan usahawan dengan fungsi-fungsi pengurusan itu? Ya, jadi dia akan menunjukkan adanya hubungan ya antara usahawan itu sendiri dengan fungsi pengurusan yang mereka laksanakanlah dalam mengurus perniagaan. Okay. Kemudian apa lagi yang perlu kamu bincangkan adalah skop yang keempat lah, ya, berkaitan dengan cabaran perniagaan. Di sini juga anak-anak pelajar kena bincang secara umum. Ya, kita tidak mahu kamu bincangnya secara detail tentang setiap cabaran yang ada. Cuma mungkin anak-anak pelajar boleh perkenalkan, ya, cabaran perniagaan masa kini. Apa cabaran sebagai usahawan? Ya, bagaimana usahawan itu berdepan dengan cabaran. Cumanya,
kaitkan dengan skop-skop kajian yang lain. Jadi dalam penulisan pengenalan kamu itu, ya, kamu kita hasil penulisan itu menunjukkan adanya kaitan antara satu dengan satu soalan kajian, ya, satu skop kajian dengan skop kajian yang lain. Ada dia punya rentetanlah kaitannya. Ya, jadi menunjukkan penulisan itu satu penulisan yang lancar. Okey, bukan yang okey, skop satu berhenti setakat ini, kemudian kamu sambung skop kedua, kita tidak nampak dia punya hubung kait. Nah, jadi dalam pengenalannya, apa yang boleh cikgu simpulkan anak pelajar, ya, apa yang kamu kena masukkan dalam pengenalan, kamu hanya memperkenalkan skop kajian dan menyimpulkan kajian yang akan kamu lakukan dengan menyatakan siapa itu usahawan, apa perniagaan yang akan kamu kaji, dari aspek apa, ya, yang terdapat dalam skop kajian. Nah, ini di penghujungnya lah. Tapi kalau kamu tidak masukkan pun, kamu tidak perkenalkan pun usahawan itu, perniagaannya itu pun tidak ada masalah. Sebab dalam pengenalan ini, kita hanya mau kamu memperkenalkan secara umum berkaitan dengan skop kajian. Oke, kalau berkaitan dengan skop kajian, apa yang kamu kaji di sini adalah berkaitan dengan usahawan. Jadi kamu bincangkan berkaitan dengan usahawan. Ya, usahawan itu siapa? Keusahawanan itu apa, ya, kamu boleh untuk menarik, ya, untuk melihatkan unsur kreativiti dalam penulisan kamu itu, mungkin kamu boleh mula dengan mengambil satu usahawan, ya, kemudian kamu cuba huraikan apa ciri usahawan yang ada pada usahawan tersebut, kemudian kaitkan dengan kamu punya skop kajian. Okay, ataupun kamu boleh ambil satu keratan akbar yang menyiarkan tentang apa? Ya, tentang cabaran usahawan. Okay, kaitkan dengan cabaran, skop dalam cabaran usahawan. Okay, begitulah seterusnya. Okay, jadi yang penting, ya, apa yang penting dalam penulisan pengenalan ini, perkenalkan skop kajian secara umum sahaja. Ya, jadi ada 4 skop kajian yang perlu kamu bincangkan dalam kajian kamu. Jadi cuba bincangkan keempat-empat skop itu secara umum, tetapi pastikan penulisan kamu itu ada menunjukkan hubung kait antara satu sama lain. Okey, anak-anak pelajar, jadi cikgu harap, ya, anak-anak pelajar jelas dengan apa yang cikgu cuba kongsikan, ya, untuk penulisan pengenalan. Jangan rumitkan. Ya, jangan rumitkan, sebab pengenalan kamu hanya memperkenalkan kajian kamu itu tentang apa sebenarnya. Jadi yang paling mudah, apa yang boleh dirumuskan, kajian kamu tentang 4 skop. Ada 4 skop yang perlu kamu jawab dalam kajian kamu. Jadi perkenalkan 4 skop tersebut. Okey. Boleh, ya, anak-anak pelajar, cikgu harap perkongsian ini bermanfaat kepada anak-anak pelajar, ya, dan membantu anak-anak pelajar untuk, ya, memudahkan anak-anak pelajar menulis di bahagian pengenalan. Okey, jadi rasanya setakat itu saja perkongsian cikgu untuk kali ini, ya. Cikgu harap video ini bermanfaat kepada anak-anak pelajar. Sekiranya bermanfaat, bolehlah sharekan dengan rakan-rakan yang lain. Okey, jadi sampai di sini sahaja. Sekian dan terima kasih. Jumpa lagi. Bye.